Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghantar. Hari ini rencananya kita blusukan-blusukan sampai ke tepi pantai sana bersama anak-anak. Oke, kita lanjut saja, tidak perlu panjang lebar. Semoga hari ini kita bisa poin dan nantinya bisa makan enak. Amin. Mantap. Ngapain bocah? Sambil nyanggong kita ngopi ya teman-teman. Masih ada cadangan rupanya. Masih ada. Mantap, malam berbang. Berlem, Bim. Poin. Satu, alhamdulillah. Itu bang ke situ. Sabar, Bang. Berapa ekor, Bang? 3. Alhamdulillah. Yeay. Itu lo banyak coklat ya. Makin mau masak deh, kelain mama. Oke, kan. Tapi lah hampir. Tapi lah hampir. Ya lah hampir. Mantap. Wis. Dapat, Bang. Woi, mantap. Jatuh, Bang. Jatuh. Alhamdulillah. Dua situ. Dua. Jatuh.
Kemahnya banyak sekali teman-teman. Aduh, banyaknya 10 ekor. Hah? Terbang jarinya karena ayah pergi ke sana. Dapat, Bang? Dapat, Bang? Alhamdulillah, dapat lagi. Jantan atau betina, Bang? Hah? Jantan atau betina? Betina lagi. Aduh. Jantan atau betina. Oke, kebetulan poin kita sudah cukup untuk lauk makan kita nanti di pantai. Jadi kita bergeser dulu cari spot masak. Oke, teman-teman. Mantap. Ke pantai kita, Cel. Ya. Oke. Oke, kita ambil kayu api dulu untuk masak-masak nanti di tepi pantai daripada susah-susah cari kayu. Kebetulan kayu ada di sini, kita ambil saja. Oke. Mantap. Ini bisa jualan kayu api nampaknya ini, Bang? Hah? Jualan kayu bakar. Enggak usah lagi minta jualan kayu bakar. Pintar kali nampaknya Aming hebat itu, ha. Udah pengalaman ya, Bang? Oh, iya, namanya juga orang susah. Oke, kita memasuki area pantai. Dan kita akan coba masukkan motor ke pinggir pantainya, teman-teman. Sambil nanti bisa bermain-main ombak. Oke, Nak. Berangkat kita lagi. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di spot masak. Ini salah satu muara di daerah kita, teman-teman. Kita akan masak-masak di sini dan menikmati indahnya alam. Oke, teman-teman, kita bersihkan dulu poin-poin kita supaya kita langsung masak-masak di sini dan makan-makan enak nantinya bersama keluarga dan anak-anak. Poin kita sudah dioleskan bumbu kuning rempah-rempah pilihan Indonesia. Oke, mantap. Ini kita sudah siapkan dan kita ungkep dulu biar dagingnya lebih renyah. Oke, kelihatannya sudah selesai ungkep. Ini siap digoreng tampaknya. Hati-hati panas. Udah lumayan.
Oke. Minyak makannya sudah dituang di dalam kuali hitam ini ya, kayak pocong. Kayak pocong. Ah, asal ngomong aja kau. Ngapain ya kau bojel? Ya. Hati-hatilah kau. Oke, kelihatannya tempe kita sudah matang dan siap diangkat. Itu main itu sendoknya yuk. Kayak dayung perahu. Gak ada yang jual loh. Kalau mau bisa order juga hantar. Hampir 1 meter tampaknya. Oke, masakan kita sudah matang. Goreng punai kita sudah siap. Dan hari ini menu kita pecel punai. Pecel punai ini sambalnya sudah kita siapkan dari rumah. Karena nggak ada ulekan. Oke, langsung saja kita cicipi. Oke, teman-teman, hari ini kita makan-makannya di tepi muara. Kita langsung santap saja. Langsung saja. Eh, ini sudah lapar ya? Sudah lapar. Baca bismillah. Baca bismillah. Ya, ini sambalnya sambal pecel dibuat di rumah saja karena enggak punya ulekan dan juga biar enggak terlalu ribet di lapangan. Kita makannya hari ini menunya pecel punai. Bismillah. Bismillah. Ya harum. Ini kebetulan sudah jam makan siang, jadi anak-anak sudah lapar, apalagi kita berangkat dari rumah jam berapa kita berangkat? 5:30 subuh ya? Dari jam 5:30. Jadi makannya pun sedikit belepotan, teman-teman. Sekarang jam 10. Keras ya? Kiri kanan enak. Gimana rasanya? Enak. Enak. Mantap. Mantap. Besok kesini lagi kita. Iya. Jadi ini pertama kita masak-masak dan makan di tepi pantai, dan sekaligus juga ini membawa anak-anak untuk refreshing. Karena kebetulan hari ini libur sekolah ya. Ini masakan perdana di tepi pantai dan
menu spesial yang cukup lezat, apalagi gurihnya daging punai dengan pecel, sambal pecel, pecel punai ala Bem Hunter. Ini sudah habis 2 ekor, 1 orang teman-teman, tapi masih tampaknya masih ingin diborong semua. Berhubung makanan kita sudah habis dan perut pun sudah sangat kenyang sekali, jadi kita sudahi saja kegiatan kita hari ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kami sekeluarga mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.